mengejutkan Saya melaporkan dari kondisi terakhir meja saya sendiri Ini sangat mengejutkan Kita bisa lihat bahwa ada palang Tidak jelas kilo Dilarang di meja Terus ada ini nih Galak-galak ya Galak-galak sekali guys Ini larangan Eden Hal yang sama terjadi di mejanya Ibu Kita Gimana belakangan ini, kita, kan? mejanya Nasibnya ya. sama ya. Nasib pemberantasan uh, korupsi tadi kita dengarkan bang Kapitra mengatakan 56 ini tidak akan mengubah kinerja karena toh kita sudah lihat menurut bang Kapitra uh, pemberantasan pemberantasan korupsi tetap dilakukan saya ingin lempar ke bang Novel ini ada pertanyaan yang yang saya tahu juga banyak di dihembuskan begitu ya di media sosial kemarin itu sepupu anda gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil sebagai saksi oleh KPK Uh, selama ini ada pihak yang menuding bahwa selama Novel Baswedan masih ada di KPK, maka Gubernur Anies tidak akan pernah dipanggil KPK. Nah, kita tahu Anda dan teman-teman dapat surat SK pemberhentian. Tidak lama kemudian, Gubernur DKI diperiksa KPK. Tanggapan Anda soal itu? Ya, begini: kalau terkait dengan pemeriksaan, saya kira uh, siapapun yang terkait dengan uh, kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tapi, kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu, kan, harusnya kita paham orang-orang berintegritas. Ya, ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas, ada pembagian tugas di penyidikan pun, ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Anda kan kita, Anda kenal terjadi. semua satgas, Anda senior, pasti termasuk kenal juga satgas yang mengurusi kasus tanah muncul ini. Anda pernah bertanya atau bahkan mungkin melindungi agar sepupu Anda gubernur DKI tidak diperiksa KPK? Tidak, tidak. Saya kira tidak ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apa apapun. Karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, tapi kan di sidang akan dilihat, orang akan semua akan tahu. Sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara seperti -cara itu saja, percuma karena di penyidikan akan terbuka, semuanya jelas. Jadi kalau tadi dikatakan Bang Kapitra, ini tidak ada novel, tidak ada Bang Rasa Mala, tidak ada teman-teman semua yang 56 tetap berjalan, kinerjanya baik, tetapi faktanya bukan hanya dilihat pemberhentiannya, tapi juga ada faktor-faktor lain. Katanya kenapa tidak pernah kritik KPK? Uh. Saya paham stigma provokatif Nana ini kan sudah biasa langganan di mata Najwa. Tetapi saya ingin jelaskan. Provokatif ini, apa bang? Ya ini kan cara lebih mengiring. lebih provokatif bang Kapi. Ini kan nih. cara mengiring bagaimana provokasi uh, ini bisa masuk pada sentimentin masyarakat. Kita harus lihat jenis. Saya ini uh, penganut mazhab uh, hukum murni. Tidak ada perbuatan, uh, tidak ada uh, perbuatan tanpa kesalahan. Dan tidak ada juga yang tidak bisa dihukum karena perbuatan. Dan saya juga sangat memegang azas equality before the law. Semua orang sama mata hukum. Siapapun yang salah, siapapun melakukan tindak pidana, korupsi, siapapun. Apakah okay. komisioner KPK, presiden sekalipun. Baik, bang pertanyaannya ya, tadi itu Bang Kapitra. Bagaimana ya, kemudian ya. menilai KPK ya. secara, nah, secara fair jadi lewat berbagai kontroversi? Harusnya ini beri ruang pada komisioner KPK menjelaskan. ya. Dan kalau emang ada terjadi dugaan tindak pidana, korupsi dan sebagainya, ya beri ruang untuk komisioner KPK menjelaskan kenapa ini tidak tindak lanjuti. Saya melihat begini, KPK sekarang masih berjalan, ya. Oh. Saya tidak tidak uh, percaya dengan survei-survei uh, itu karena survei-survei itu tidak ada komparatifnya, ya. Harusnya ada komparasi-komparasinya juga, okay. ya. Tetapi kenyataannya, ya kenyataannya bahwa uh, kemarin uh, gubernur uh, DKI sama ketua DPR nya diperiksa. Jadi artinya Uh, kalau orang mengatakan novel menghambat selama ini, kan sudah terjawab itu, ya. Terjawab bahwa kan sudah terjawab tidak ada korelasinya dengan novel. Ya, kalau itu ada hubungan dengan novel itu sudah nggak bisa lagi diperiksa. Ya. Artinya kita harus objektif melihat sesuatu. Bahwa proses hukum ini akan menimpa okay. siapa yang melakukan perbuatan jahat terhadap terhadap uh, 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 undang undang. Oke. Okay. Jadi kita ini ya uh, jangan selalu subjektif. Ya saya saya pahamlah perasaan tuan-tuan uh, ini semua ya yang selama ini sudah mencoba mengabdi ya. Tapi ini kan enggak gratis semua. Bukan kan mencoba ya. Bang, sudah mengabdi. Loh ini kan tidak gratis. Semua kan digaji ya. oleh negara dengan fasilitas negara ya, dengan sarana negara. KPK juga dibantu oleh instansi negara lain dalam melakukan apa? Penangkapan dan sebagainya. Jadi okay. ada sinergisitas. KPK dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Anda ngomong-ngomong gaji sih jadi ingat saya ingin lempar ke Bang Aulia posteria Bang Aulia ini dapat surat pemberhentian apakah hak-hak yang diberhentikan juga akan dipenuhi oleh KPK atau tidak ya? Iya terima kasih Mbak Nana. Tadi pagi saya baru mengambil SK pemberhentian saya dan di sana saya membaca di, di, di diktum keduanya bahwa saya menerima tunjangan hari tua itu merupakan bagian dari gaji saya yang saya sisihkan setiap bulannya dan juga oh, bantuan dari kantor dan yang kedua saya juga menerima BPJS tenaga kerja. It, hal ini adalah hal yang sama diterima oleh seluruh pegawai KPK baik itu yang berhenti mengundurkan diri atau yang kembali ke instansi asal atau yang meninggal. Jadi itu sama, kita menerima hal yang sama. Cuma yang membedakan adalah kami semua di sini prosesnya kami ini dipecat. Dipecat melalui cara-cara yang seperti yang dijelaskan dalam acara ini tadi. Dan oh, dari penjelasan pimpinan KPK, alasan kami dipecat adalah karena tuntutan organisasi sesuai dengan oh, PP nomor 63 tahun 2006. Dan tuntutan organisasi seperti apa itu? Itu itu yang nggak masuk di logika saya. Padahal seharusnya kalau pimpinan KPK berpikir tuntutan organisasi KPK butuh banyak SDM. Okay. Kami semua di sini sudah bekerja, saya 15 tahun, hampir 15 tahun bekerja di KPK. Dan kalau Pak Kapitra bilang, kami ini tidak berkontribusi, lihat penilaian kinerja saya. Saya berturut-turut dapat nilai A. Bisa dibuktikan dengan kasus-kasus yang saya tangani. Dan saya dihancurkan hanya dengan tes dua hari, yang dua, kedua hari tes itu tidak punya dasar sama sekali. Itu makanya kami semua di sini, kami ingin Pak Presiden turun tangan. Karena pimpinan KPK telah sewenang-wenang kepada kami semua. Mulai menonaktifkan kami pada tanggal 7 Mei dan dilanjutkan pada tanggal 13 September kemarin dan mereka menyatakan bahwa kami dipecat per 30 September. Oleh karena itu, Pak Presiden selaku pimpinan tertinggi di negara ini harus turun tangan menyelamatkan pemberantasan korupsi, menyelamatkan KPK. Itu dari saya, Mbak. Kami akan kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa. thank you